Bertempat di kantor Basarnas Makassar, sejumlah petugas Basarnas dan potensi SAR mengikuti aksi donor darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Panitia pelaksana menargetkan 84 kantong darah yang bisa terkumpul dari aksi donor darah ini. Selain itu, juga akan digelar penanaman mangrove sebagai rangkaian dari ulang tahun Basarnas ke-51 tahun. Hari ini kita laksanakan donor darah merupakan rangkaian daripada acara hari ulang tahun Basarnas yang ke-51 dan kita bekerja sama dengan unit transfusi darah Provinsi Sulawesi, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami laksanakan dengan baik dan seluruh pendonor dari potensi SAR ada dari TNI, Polri, kemudian organisasi SAR yang ada di Sulawesi Selatan ini untuk bagaimana mendonor darah dan sebuah merupakan suatu rangkaian bakti sosial daripada hari ulang tahun Badan Sar Nasional yang ke-51.